Happy Asmara sumpahin para fans di tanah suci. Delva Irawan tak mau ganggu kehusyuan Aka untuk beribadah umroh. Hai hai guys, apa kabar semuanya nih? Semoga selalu sehat dan bahagia ya guys. Oh iya nih, kita lihat nih ada Mbak Happy yang lagi melaksanakan ibadah umroh di tanah suci bersama keluarga dan rombongannya. Kita doain mudah-mudahan umrohnya mabrur, gak ada halangan apapun ya guys ya. Oh iya, selamat buat kalian yang udah didoain langsung di tanah suci oleh Mbak Happy Asmara nih. Mudah-mudahan aja ya guys ya, kita ada rezekinya nanti untuk pergi ke sana. Amin. Mudah-mudahan bisa boyong keluarga juga. Dan seluruh followers Happy, Happy doakan, Happy sumpahin rezekinya lancar, berkah barokah melimpah, diberi kesehatan. Terus pokoknya Happy doakan yang terbaik sekali. Ada kabar bahagia dari Mbak Happy Asmara guys, di mana tepat hari ini followers Aka di Instagram mencapai 6 juta. Wah, selamat ya Aka. Hari ini jam 12.35 di kota Taif di Arab. Followers Aka 6 juta. Alhamdulillah, terima kasih buat semuanya, khususnya buat pas hatiku, buat semuanya. Yang udah dukung Happy, terima kasih untuk pokoknya semuanya, gak bisa sebutin satu persatu. Ngomong-ngomong tentang Mbak Happy Asmara, ternyata kemarin kayaknya ada yang keceplosan ya guys ya. Keceplosan yang disengaja, gak tahu keceplosan, memang keceplosan. Jadi waktu kemarin tuh ada Mas Delva lagi live, dan banyak teman-teman yang komen suruh Vice someone. Namun tanpa disengaja Mas Delva langsung bilang gak mau ganggu Aka katanya guys, biarin kakak khusyuk ibadahnya. Nah ini aduh, ini yang bilang someone loh, bukan Aka, tapi Mas Delva sendiri yang bilang Aka ya gak mau ganggu Aka katanya biar khusyuk. Sepertinya ini keceplosan yang membuat kalian bahagia ya, ya gak sih guys. Biar kusuk. Kalau someone itu bukan Mbak Happy, nggak mungkin dong jawabannya seperti ini ya nggak sih guys. Oh iya nih, ngomong-ngomong Mas Delva lagi tidur sama boneka kepitingnya dan juga ditemenin sama Ami. Katanya kalau nggak ada boneka dua ini nggak bisa tidur guys. Aduh, emang sesosweet itu ya Ami. Ami, kondisikan Ami. Ini kan bantal nganu iki kepiting. Aku lah enggak gaya bantal iki lo. Nang omah kak suturu aku. Karo kising maturi. Ami. Mi ami kupingmu, kupingmu mi. Kondisikan mi.